Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wansurna wa najjina minal qawmin zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersama hadir di tempat ini, bersama-sama kita membaca sholawat yang kita langsungkan dengan mengadakan taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan seperti ini dari awal hingga akhirnya akan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang lima waktu yang diwajibkan Allah kepada kita umat Islam sejak terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang lima waktu yang menjadi kewajiban bagi kita umat Islam banyak manfaat, banyak mendatangkan nilai-nilai kebaikan, banyak pendidikan-pendidikan ajaran yang terkandung di dalam ibadah sembahyang, sehingga sembahyang itu dikatakan Allah di dalam Al-Quran akan mampu mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, maka dari itu kalau kita memikir dan kita mempelajari tentang hikmah-hikmah sembahyang, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam pelaksanaan sholat ini, di sana kita akan mengerti dan merasakan bahwa sembahyang itu bukan hanya sekedar kewajiban, bahwa sembahyang itu bukan hanya sekedar meluluskan apa yang difardukan Allah, tapi kita akan merasa sembahyang itu adalah kepentingan dan keperluan kita. Kepentingan kita, keperluan kita. Kalau kita merasa sembahyang itu hanya karena diwajibkan Allah atau karena dipardukan, kita sembahyang hanya untuk meluluskan kewajiban yang dipardukan Allah, di situ terkadang orang masih merasa sembahyang itu menjadi satu beban. Terbeban kalau nya merasa cuma masih perintah. Nah, jadi pelajari baik-baik masalah hikmah sembahyang ini, pahami baik-baik masalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam sembahyang ini, sehingga kita mampu merasakan bahwa sembahyang itu adalah kepentingan kita di dalam hidup ini, bukan hanya kewajiban. Dan apabila kita merasa itu kepentingan kita di dalam hidup, keperluan kita di dalam hidup, di sana insya Allah akan tercatat ibadah kita itu sebagai ibadah yang ikhlas. Ikhlas. Nah, kalau kita mempelajari dari awal syarat-syarat sah sembahyang, malam minggu yang lalu kita membicarakan syarat sah lima macam. Kemarin syarat sah sembahyang itu suci dari hadas, yang kedua suci kemarin dari najis, kemudian yang ketiga nutup aurat, keempat menghadap kiblat, yang kelima mengenal masuk waktu. Itu syarat-syarat sah sembahyang. Lengkapi dahulu yang lima ini, baru kita masuk di dalam pelaksanaan ibadah sembahyang. Sebelum yang lima ini lengkap,
sembahyang kita kerja belum dinilai sah, belum menjadi sembahyang yang sah. Lengkapi dahulu, karena syarat itu adalah pekerjaan yang harus didahulukan daripada pelaksanaan ibadah. Imbah lengkap. Orangnya sudah suci dari hajas karena berwudu, najis yang ada di pakaian, di batang tubuh, sampai di tempat salat tidak ada lagi, sudah bersih semanyaan. Orangnya sudah menutup aurat dan sudah lurus berdiri menghadap kiblat. Waktunya juga sudah memang sampai, baru kita memulai salat. Hilang salah satu yang lima ini belum lengkap, sembahyang kita belum dinilai sah. Nah, kalau kita mempelajari dari hikmah syarat-syarat sah sembahyang ini aja. Pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Itu apa hikmah yang terkandung di dalam itu apa? Nah, begitulah ajaran Islam ini menghendaki supaya kita umat Islam ini hidup dalam keadaan bersih. Hidup dalam keadaan bersih sampai menghadap Allah dalam keadaan bersih. Nah, kebersihan ini adalah merupakan didikan, ajaran yang terkandung di dalam ibadah salat. Ajaran yang terkandung di dalam ibadah salat. Nah, itulah Islam menghendaki umat Islam supaya hidup bersih sampai menghadap Allah dalam keadaan bersih. Dan kebersihan ini adalah didikan, ajaran dari ibadah salat. Orang sembahyang kada sah lawan kada bersih. Nah, sehingga ajaran-ajaran sembahyang ini bukan saja kita kerjakan di dalam sembahyang, di luar sembahyang itu pun ajaran-ajaran sembahyang ini harus kita pakai. Nah, harus kita pakai. Jadi walaupun kita sudah selesai sembahyang, tapi pengaruh-pengaruh sembahyang itu masih ada berbekas di dalam perilaku kehidupan kita. Semacam itu. Bukan hanya ibadah sembahyang habis-habisai, tontong-tontongai. Apa yang terkandung dalam sembahyang tadi? Ajaran apa yang ada di sana? Kita kada paham, kada mengerti, sehingga kada mampu menerapkan di dalam kehidupan. Nah, tidak semacam itu. Jadi begitu kita habis sembahyang, kita kerjakan. Namun, ajaran-ajaran sembahyang itu masih berbekas, berkesan, mempengaruhi tingkah laku kehidupan kita. Nah, ini bukan hanya sembahyang yang kita kerjakan, tapi hikmah ajaran yang terkandungnya pun kita amalkan di dalam perilaku kita. Nah, suci dari hadas, suci dari najis. Umat Islam itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul supaya hidup dalam keadaan bersih. Sampai menghadap Allah dalam keadaan bersih. Innallaha nadzifun wa yuhibbun nadzif. Allah itu bersih. Ia suka dengan yang bersih. Nah, bersih diri, bersih rumah tangga, apalagi sampai bersih lingkungan, macam-macam kan. Memang kebersihannya ajaran Islam. Makanya dalam hadis Nabi itu kan an-najatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Artinya tanda orang yang beriman itu ia hidup bersih. Kenapa jadi hidup bersih? Karena sudah terbiasa dengan sembahyang. Orang sembahyang tidak sah kalau tidak bersih. Sehingga kebersihan ini adalah hasil ajaran daripada ibadah sembahyang. Bersih. Nah, bersih lahiriah, artinya bersih lahiriah, bersih jahir. Nah, pakaian kita, batang tubuh kita, jangan dibiarkan misalnya bernajis, apalagi menying hajak melumuri dalam najis. Lain misalnya lantaran kita begawi kan misalnya, apalagi bersawah misalnya di perumahan, belicak-licak atau segala awak.
apa tanah-tanah, bakwang, beranak, apa segala. Nah, itu memang pekerjaan kita, tapi bukan seterusnya, karena kita bekerja dengan itu selesai, kita cepat membersihkan diri. Dan juga masalah tanah licak atau segala soal itu ada najis juga kan. Artinya sembahyang, habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo betis kujir belicak. Nah, biasa sembahyang, tanah yang licak, ini kan dengan najis, gak ada apa-apa. Nah, perlu saya diulang-ulang, tanah licak ada najis. Nah, dia letak tanahnya di betis misalnya, kan ada najis. Nah, jadi bersih lahirnya. Satu, kemudian kita juga disuruh oleh Allah supaya bersih batin. Bukan hanya kita hidup menghindari daripada najis-najis kotoran-kotoran lahiriah, tapi batin kita ini pun diminta, diharapkan dari didikan sembahyang ini supaya menjadi batin yang bersih. Batin yang bersih. Tidak ada perasaan dendam di dalam hati, kan? Apalagi perasaan dendam mengundang permusuhan apa segala, jangan ada, itu didikan daripada sembahyang. Tidak ada perasaan hasad atau dengki di dalam hati, tidak ada perasaan sombong di dalam hati kita, bersih. Kenapa itu perlu dibersihi? Karena Allah Ta'ala memandang manusia bukan hanya sekadar luarnya, tapi pandangan Allah sampai ke dalam hati manusianya pun dipandang oleh Allah. Lihat. Nah, jadi dari didikan sembahyang ini, ajaran sembahyang itu meminta kepada manusia yang mengerjakan sembahyang itu supaya membiasakan hidup dengan bersih. Bersih lahiriah dan bersih batiniah. Nah, itu didikannya di situ. Kita hindari najis-najis lahiriah. Kita buang najis-najis yang ada pada batin kita, seperti sifat riya, sifat sombong, sifat hasad, suka bermusuh, dendam atau segala, itu najis-najis yang ada di batin kita, kita buang. Jadi kotoran lahiriahnya kita hindari, najis batiniah pun juga kita buang. Sehingga nampak umat Islam itu bersih, bersih lahir, bersih batin. Jadi biasakan hidup bersih. Nah, masalah najis yang merupakan syarat sah sembahyang kedua suci dari najis. Najis semalam sudah kita bicarakan sebahagiannya, yaitu tiap-tiap sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan sholat. Dimakan haram, itu najis kan. Bila dibawa sembahyang ada sah, bila dimakan haram itu najis. Kotor dibawa sembahyang kada sah, dimakan haram itu najis. Tapi kalau kotor dibawa sembahyang sah saja, kada mencegah keabsahan sembahyang, memang kotor, berarti lain najis. Contohnya kemarin semacam hingus kan kotor, hingus ini sahih mata kan kotor. Tapi najis lah, itu kan najis. Cuma barang kotor, tapi tidak najis. Lalu dibawa sembahyang, baik sengaja atau tidak sengaja, itu tidak menghalang sahnya sembahyang. Jangan ibaratnya yang kosong najis, kasihan benar orang 60 sembahyang, orang berbasuh hidung saja. Kasihan benar. Oh, kita sembahyang, misalnya lantaran kita bersin atau segala, apalagi hidung peluk atau segala, lalu kita membuang ingus. Sehingga ada dua itu tangan kita cuma disapu-sapu aja langsung sembahyang, kada dibasuh tangan, sah semuanya, sah sembahyang. Karena ini kotor tapi tidak termasuk golongan najis. Nah, najis ini ada dua macam. Kedua-duanya perlu kita hindari. Ada najis hisi ngarannya. Najis hisi ini jadi kita najis ain. Memang bendanya yang najis. Kayak kotoran manusia, kotoran binatang, tahi-tahi binatang, binatang apa aja, tahinya tuh najis. Kecuali Imam Malik, Imam Malik ada pendapat, ujar Imam Malik, kalau misalnya Imam Malik itu, kalau barangnya tuh bisa dimakan, dagingnya halal dimakan,
tahinya ada termasuk najis. Ini kayak kambing lagi makan. Nah, kalau misalnya kan kotoran-kotoran dari manusia, dari binatang, najis, kan, kisi kan, najis air, memang bendanya yang najis. Nah, membersihkan najis yang air, najis benda ini, cara pembersihannya, bukan saja benda najisnya hilang, kita basuh, sampai sifat-sifat najis pun wajib hilang. Jadi artinya membersihin najis menyentuh supaya bersih dari najis, bukan hanya benda najisnya aja yang dihilangkan, tapi sifat najis pun wajib juga sampai hilang. Sifat najis itu kayak bau, warna, itu sifat najis. Biar penyebarannya kadada lagi, tapi masih lingot-lingot baunya. Itu belum diterima lagi, kebersihannya belum diterima. Apalagi sampai warnanya masih juga kelihatan ada. Nah, jadi barangnya hilang, bendanya, jadi bahasa kita bilang airnya hilang, sifat najisnya pun hilang. Hanya diterima kebersihannya. Benar, maka kucing yang lahir itu tujuh benar bakal kami ditindak-tindak. Ya kada mau nyebak kami sembarat, hingga dikana akarnya, kalau tidak ke dinding. Itu ketindak-tindak, apakahnya malu, kada mau nyebak kami yang kaya itu kucing laki aja jenis itu. Maka kami itu sulit benar, baunya itu liwar benar, menyengat baunya. Sulit untuk kita malu, dibasuh, ditapas, dicuci, macam-macam. Ya masih aja baunya rajin ada. Itu memang sulit itu. Tapi kayak apa ya sudah kita berusaha apa segala ya sudah ya apa ya sudah. Buatnya kan itu cuma sifatnya terkadang sulit untuk dibuang. Bahkan kucing biasanya kayak gitu. Nah kemudian ada lagi namanya najis maknawi. Najis maknawi ini ada juga orang menyebut sebagai hukmi, najis pada hukum. Jadi kalau najis isi itu najis air, memang bendanya yang najis. Macam kotoran, bangkai, bangkai-bangkai itu. Bangkai itu kan binatang-binatang yang halal sekalipun mati kan dibesum balik, bangkai. Apa yang ada di bagian tubuh itu sebenarnya bangkai. Sapi mati, kan dibesum balik, bangkai. Sebenarnya bangkai, bulunya bangkai, tanduknya bangkai. Ada musuh balik, lainnya ada musuh balik, kalau ada musuh balik itu halal semanyaan. Nah, semanyaan halal. Nah, cuma bangkai mangkai itu tadi, kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan, walaupun bangkai. Nah, masih bisa kalau dimanfaatkan diambil. Penyucian kulit bangkai ini bukan dicuci, bukan dibasuh, tapi disemak. Kulit bangkai itu suci halal dengan melalui semak. Sapi mati. Ada sembali. Majlis sayangnya kulitnya. Boleh diambil kulitnya. Pembersihannya disemak. Menyemak itu hilangkan lendir-lendir di kulit itu, nang lamak-lamak itu dihilangkan. Digisang, disapu lawan benda-benda nang kalak. Nah. Kalau di hulu sungai itu lawan bubuhan sawo-sawo anom. Nah, pisang-pisang anom nang kalak-kalak itu atau bajak kami itu kan kalak. Nah, apabila sudah jadi hilangkan bawaan benda yang kalat ini, sehingga lendir kulit itu kan hilang. Nah, bilanya sudah lendir kulit ini hilang, ada dari gelincar apa segala, dijamur. Kering, bilanya sudah kering, colok ke baju, yang ada membusuk lagi, yang ada bawa-bawa lagi. Berarti kan diterima sudah kesuciannya. Halal, boleh-boleh dumpit, boleh-boleh panding. Orang aja dumpit panding, kulit ular aja, kulit sawah. Terus bantuan, kulit sawah tau dimana dumpit. Terus bantuan, kulit bangkai itu kayak apa? Penyuciannya dengan disemak. Nah, tapi apabila ibah digisang, lawan benda-benda kalak, disapu, hilang misalnya lendir-lendirnya. Dijamur, kering, kita langsungkan lagi, menyalamkan ke banyu, bangkit, kembali, bau-bau busuk, berarti belum diterima ini. Belum suci, berarti masih ada tinggal lendir-lendirnya itu. Kalau nang habis lendirnya itu, bisa bujur kering, labu ke banyu lagi, dinyala makan, basah, angkat, ada membusuk lagi, bau busuk, benda lagi. Nah,
diterima atau suci. Nah, jadi kulit bangkai, benda-benda binatang yang mati tidak disembelih itu bangkai. Semanyaan yang ada pada bagian tubuhnya itu bangkai. Kita berjalan misalnya ke hutan, kan? Sekalinya melihat ijang, bijangan mati. Majin sayangnya tanduknya ini cara kelima. Nah, cara kelima. Nah, boleh diambil bangkai. Bangkai itu. Nah. Lainnya juga sebaliknya kan, orang yang berburuk aja. Nah, dapat orang sebalik orang, ada apa-apa. Kalau ini sudah mati dengan kayak itu, bangkai. Tanduknya pun termasuk bangkai. Nah, berarti kayak apa? Lo tanduk aja lebih banyak. Kalau kulitnya masih kalau dimanfaatkan dengan disemak. Kalau tanduknya kan kalau disemak-semak. Nah, sudah aja diambilnya di basuh aja. Kesan digantung, otorin halak. Apa? Bau bangkai ke rumah. Nah, aja ada khasiat kan, banyak yang rajin lah. Nah, tanduk-tanduk binatang tuh loh, tanduk-tanduk kijang tuh banyak lah di pesisir, berdiri di dinding rumah rajin. Bahkan ada khasiatnya kan, atau jatuh. Ya, kalau ini mati nama sembari, ada apa-apa, nah, bagus saja. Nah, bisa gantungan-gantungan apa kan. Tapi kalau ini mati nama kada di sembari, itu bangkai, tanduk, kada kalau di semak-semak, lain tanya kulit. Nah, bangkai. Nah, najis tuh berarti. Nah, najis. Nah itu kan najis-najis isi, najis air. Nah termasuk ujarnya kayak bulu kucing kamu. Nah, tiap-tiap binatang yang tidak halal dagingnya dimakan, air sosonya najis. Justru itu kucing itu najis. Sampai bulu-bulunya yang lepas dari tubuhnya, bulu-bulu yang lepas dari tubuhnya masih hidup kan binatangnya, itu jadi termasuk najis. Bulu kucing itu kalau masih melekat di awaknya itu kada apa-apa, ada najis. Tapi apa bulu kucing lepasan pada awaknya, nah, itu najis. Nah, najis. Maka kucing itu kan tujuh batangnya, jadi di sajadah kaki ini guling. Bukan hanya kadang dia coba nyipik, mak gak bulu-bulunya. Nah, itu gak bulu-bulunya. Itu yang dibiarkan, di ayat apa catatnya kita membuang bulu-bulu yang ada di sajadah itu. Nah, karena itu termasuk bagian najis. Ya kalau sehelai dua helai masih maaf, tapi kalau hanya banyak itu najis. Nah, bulu kucing itu, karena itu binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Bulunya yang lepas dari tubuhnya itu kan najis. Nah lain kalau binatang itu dagingnya halal dimakan, bulunya ada apa-apa. Kayak domba biri-biri, dosa kalau orang ulah wol. Nah kayak bulu biri-biri domba tuh diguntingi, diulah wol. Itu kan halal, karena binatang itu binatang yang halal dimakan. Kalau binatang itu kada boleh dimakan dagingnya, bulu-bulu yang lepas dari tubuhnya itu termasuk bagian najis. Nah, ayam mati kada ada sembelih. Apa aja di sana itu najis, bulunya pun najis. Nah, lain ini banyak banget orang berjual nang kipas dagu dari bulu ayam tuh. Nah, boleh memakai, ya kita harus merjan baik. Barangkali ayam itu hanya ambil ayam mati, ayamnya mati disembelih benar kan? Ya, dia hanya bulunya, tadinya ambil bulu bangkai kan? Itu harus merjan karena. Kecuali kita melihat ayam mangkat disembelih diambilnya bulunya, boleh kita itu terus najis. Nah, najis aja. Andai kata tangan kita basah, tangan kita nih basah. Menjapai nangin tuh nyentuh emang kibas bulu ayam tadi kan. Andai kata bulu ayam pun dari ayam mati kan terus kembali. Tangan kita basah dia payah kan najis tangan kita najis. Nah, itu najis najis isi. Nah. Cuma di antara bangkai-bangkai itu ada yang dimaafkan bangkai. Dimaafkan tuh misalnya kayak bangkai nyamuk kan. Kita masuk bangkai yang dimaafkan. Nah, kita misalnya sembahyang, soalnya di Batak kita ada bangkai nyamuk, misalnya kemberikir, sembahyang kita sah aja. Nah, andai kita ada tak masuk, misalnya nyamuk tak masuk dalam minuman kita, mati di atas minuman, buang nyamuknya, bunyinya tetap halal diminum. Nah, tetap halal diminum. Sampai lalat pun termasuk. Kalau semut itu semut. Ya, semut ada kepetnya terus bangkai-bangkai, tapi bangkai yang dimaafkan. Ya. Nah, tapi asal jangan semutnya nggak dimakan. Kalau gula itu semut itu juga. Iya, iya, gula aja bersambut aja kan. Kita ada melihat aja itu nyaman kalau begitu kita masukkan ke dalam banyunya, mah timbulan semutnya di situ kan, timbul. Itu masih bisa kita ambil, kita saring. Nah, saring,
sehingga sambutnya ada tambah apa, ada tambah sukar disaring. Nah, banyunya masih halal dimakan, halal diminum. Nah, sampai lalat pun masuk dalam minuman kita, dalam gelas kita lalat masuk dalam gelas kita. Banyunya tetap halal, padahal lalat itu termasuk binatang yang tujuh kotor. Tapi andai kitanya masuk ke dalam banyu kita, mati pun di situ ini kita buang, halal masih diminum. Sampai dalam hadis Rasulullah itu menyuruh, ujar Rasul, apabila lalat masuk dalam minuman kamu, nyala makan sekali. Rasulullah nyala makan. Nah, berarti kan mati itu. Nah, kenapa Rasul nyuruh nyala makan? Karena jelas Rasulullah di salah satu sayap, sayapnya itu ada mengandung racun. Dan di sayap yang satu penawarnya, penyambungnya. Jadi bahasa kapal itu tata bahasa pohon. Lalat itu apabila dia masuk ke dalam minuman, ke dalam banyu, yang duluan tenggelam itu adalah sayap yang mengandung racun di sana. Nah, jadi dia tadi nyelamatkan sekali. Kenapa? Karena penawarnya pada sayap yang satu. Nah, itu pun betul. Berarti Nabi yang mati yang makan, andai kata najis banyunya, nah, Nabi melarap yang makan. Nabi menyuruh, berarti banyunya itu kan kada termasuk banyu najis, masih halal diminum. Mau terkadang kita bandar aja, sekadar kita minum, jadi lalap-lalap pembuatik, buang hak. Buang hak, andai kata banyu susu apa segala, bisa mau banjir. Padahal lalap itu termasuk binatang-binatang yang tujuh kotor kan. Nah, tapi itu termasuk bangkai yang dimaafkan. Nah, dimaafkan. Cecak, sama. Nah, cuma orang kampung benar ya, kajaman benar luar cacak, cacak itu padahal binatang haram. Kenapa binatang haram cacak? Oh, haram, oh, anjing babi aja. Cacak itu tetap binatang haram. Cuma orang kota kampung benar ya, binatang haram, ya cacak. Kalau cacak kajam benar. Sampai andai kata kan, banyak kita di gelas itu dijerat di cacak. Banyak tetap haram, tidak apa-apa, tetap haram. Diminum tetap boleh. Cacak bukan termasuk binatang haram, cacak itu kan binatang, bukan binatang haram. Nah, andai katanya mati bangkai, termasuk bangkai najis yang dimaafkan. Karena dengan alasan jadinya kan cacak itu binatang yang tidak banyak mempunyai darah, walaupun ada darah tapi kada sampai menetes juga darahnya. Jadi bangkai cacak itu andai kata termasuk di dalam banyu kita, terbuat dalam baskom atau terbuat dalam gayok, mati cacaknya di sana langsung kita buang, banyunya masih halal dipakai untuk wudhu. Banyunya masih halal dipakai untuk kita bersuci dari najis. Masih halal. Nah, itu kan sebab itu najis-najis isi. Nah, ada lagi najis tadi, najis maknawi, atau ada orang menyebut lagi najis hukmi, najis hukum. Najis maknawi ini barangnya ada najis, cuma hukumnya sama dengan najis. Kita makan pun haram, dibawa beribadah, menegah kemakbulan ibadah, menegah diterimanya suatu ibadah. Barangnya ada najis, tapi najisnya najis maknawi, najis hukmi, bahasa kita. Hukumnya sama najis. Contohnya, duit yang kita dapati dari jalan yang tidak halal, orang berjudi misalnya kan, judi pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Duit ulih dari perjudian, duitnya ada najis. Cuma najisnya di sana najis maknawi, najis hukmi. Hukum duit itu sama dengan najis. Duitnya kan najis. Cara ibaratnya najis, duitnya begitu kita menyentuh, menjapai, dibasuh antara. Ini kata, dia katakan duit ada yang najis. Dia setuju duit ada yang najis. Coba, hukum duit itu ada yang najis. Nah itu kan najis maknawi atau najis hukmi karena itu. Duit yang kita dapati dari yang tidak halal. Nah, duitnya bukan najis, tapi hukum daripada duit itu sama dengan najis. Andai kata kita makan, duit makan haram. Kita belanjakan, kita makan, makanan haram kok. Nah, disedekahkan, kayak ada hasilnya, lebih ada pahalanya. Disedekahkan aja, kan ada pahalanya juga. Nah itu, diaruhakan misalnya, bahagia baik-baik bangun, nukar makan, undang orang dua salaman. Ada hasilnya, ada pahalanya. Nah, kenapa? Karena
yang kita gunakan ini adalah barang yang mengandung najis hukmi, najis maknawi, ngerti? Kita bawa beribadah, menegah kemakbulan ibadah. Tukarkan ke baju, tukarkan ke tape, sarung, selawar, macam-macam. Kita bawa sembahyang. Salah sembahyang sah, tapi kadar pun diterima, nah itu semacam itu kan. Ada makbul, nah, ada diterima, sebatas. Kita ibadah haji, misalnya. Ibadah haji. Duitnya misalnya oleh merampok, oleh menipu. Kita bawa ibadah haji. Ya duitnya kadang-kadang najis. Tapi hukum duit itu sama dengan najis. Kita bawa berangkat ke sana untuk ibadah haji. Ya ibadah haji kalau dia lengkap syarat-syaratnya, rupanya kita kerja, ya sah-sah memang. Penilaian sahnya dari fikih lahiriah, lahiriah itu penilaian sah-sah. Tapi mabrur lah daratan. Nah itu kan daratan mabrur. Nah, kalau saya sah, karena penilaian sah ini masalahnya ini ilmu fikih. Fikih ini ilmunya lahiriah. Nah, tapi kalau bicara mabrur lah, jadinya makbul lah. Nah itu yang mencegah kemabruran ibadah. Itu najis sebenarnya najis maknawi atau najis hukmi. Nah, najis hukmi. Dulu kamri belum biasa tapi ipuk. Nah, tapi kita ada tahu. Nah, tahu kita. Nah, kan tahu lagi, Wak. Iya. Jadi waktu itu ada orang mengundang. Guru jen, kalau ini lah sampai kepada Allah, jangan datang. Anu jadi kita sajil berdoa selamat, mengadakan syukuran, jadi kita bacakan menakik kan. Terus syukuran, gua selamat gitu. Malam ini, menarik orang mau undang, kan bakal juga ada jauh-jauh, tetap satu jiran juga kan, ayo. Nah, begitu aku datang pas itu, kenapa tetangga-tetangga pas itu pada jalan datangnya? Ada berapa orang-orang aja, tetangga-tetangga yang masih itu pada jalan datangnya. Sampai kita tahu waktu jauh datang, maka tetangga-tetangga dihiga-higa sini, maka ada yang hadir. Bagaimana kok hubungannya? Ada keseruan lah ikan, ada keseruan aja. Orang kesibukan kalau berdua aja. Nah, coba itu, ayo seadanya. Begitu sudah besok hari, ada yang datang ke rumah kami. Anggap guru belajar, mohon maaf, jangan kan datang. Anggap buat dari jalan, supaya pian jangan tersinggung. Jangan kan apa? Kalau tadi pian hadir kasih tau, kalau nyer orang bawa salamatan kan syukuran. Nah bapak cuma nakib, pian perlu bacanya, kami gurunya kada hadiran, jangan kasih bohong dia, pian bukan mengapa-apa, kan. Jangan kok kemana pun, kan ada najer, ini besar orang najer, tanpa kok kada hadiran pun, kan. Ya itu kan orangnya beli ilang kemarin, kada pian aja, kasih bohong, jadi orang beli ilang, kan dapat. Kamu guru kami tahu, kan, jadi dapat tahu. Dia kira bakas kanan buntut. Rupanya benajar. Artinya bila kata buntut kan mengadakan syukuran soal dibaca memakit. Ya rupanya kama. Beliaunya eh. Aku tadi kita tahu ayo wai. Oh jadi yuk aja. Kami gurunya tahu. Jadi kami ada hadir. Padahal kan bukan sebarangannya rumah. Kami hadir aja. Banyak menyukai kan kami ini. Jadi kami ada hadiran. Karena kita makan-makan kami. Jadi ya, kami bapak ada supaya. Paling kita sudah bercucuk, banyak sudah kita tanah lose dipercucuk kan. Nah Tuhan bisa kita mau ukur diri dengan Tuhan ini. Jangan mengkaya sepalih. Bercucuk sudah rambut, sudah berubah rambut putih. Turun naik ke tanah-tanah sih, salah bercawat. Apa lo sudah berubah? Turun naik ke halaman ke tanah-tanah sih, salah selawat dan pangkat lagi tiga. Jangan dipakai. Kan itu kan haib karanya tuh. Haib. Jadi tutup diri kita dari mengkakai itu ditutup, supaya tidak ada kelihatan yang aib dari perilaku kita ini. Nah kemudian menghadap kiblat itu syarat berikutnya yang keempat menghadap kiblat. Dimanapun umat Islam ini berada, bilanya sholat wajib menghadap salah satu arah, satukan arah yaitu kiblat. Nah kiblat lahirnya di sini adalah Ka'bah yang berada di kota Mekah itu. Nah ajaran yang terkandung dari menghadap kiblat ini apa? Umat Islam ini supaya hidup dengan satu arah, satu tujuan. Nah itu. Islam menghadap supaya umat ini hidup satu arah, satu tujuan. Arah tujuan kita hidupnya apa? Mencari ridha Allah Ta'ala. Berpacar-pacar pekerjaan kita, balik nanti.
ada nak jadi pegawai, ada pedagang, ada petani, ada nak jadi buruh, ada macam-macam. Silakan, selama itu halal silakan. Tapi dengan macam-macam gawian itu apa segala? Tujuan hidup kita umat Islam cuma satu, hidup adalah untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Mencari ridha Allah. Nah, jadi didikan ajaran daripada kiblat yang kita hadap di dalam sembahyang. Dimanapun kita berada, orang berdiam di mana aja, bilangnya sholat wajib menghadap kiblat. Itu satu arah, Ka'bah Baitullah. Nah, hidup umat Islam ini harus satu tujuan, satu arah. Hidup kita mencari ridha Allah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, selama itu halal, tidak apa-apa, boleh, bagus. Nah, tapi kita mengerjakan itu, mengerjakan ini, apa segala, niatkan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Nah, dan masalah pekerjaan kita kadang-kadang berhinaan, kadang-kadang bau badan. Nah, apa aja? Nah, sebenarnya ada juga yang gawian yang kaya itu, berapanya haramnya, ada tentu. Ya pekerjaan apa aja yang kita lakumi, hal haram itu terbentang di depan kita, pasti ada. Pekerjaan apapun, profesi apapun, hal haram itu selalu ada terbentang di depan kita. Nah, pegawai, hal haramnya ada di depannya. Nah, pedagang kaya itu juga. Nah, petani, nah buruh, nang ustaz, nang kiai, hal haram itu selalu ada terbentang di depan. Kita benar lagi bisa atau kada memilih-memilihnya. Kada bisa, kada mencari gawian kita itu banyak haramnya, depan halalnya, cari gawian banyak hal. Kada bisa, hal-hal pasti ada terbentang di depan itu. Nah, cuma kita aja lagi, bisa atau kada kita memilih-memilih. Masalah soal gawian, kita kada kawajaki mencaci, kada kawajaki main-main, karena hal-hal selalu terbentang di depan. Nah, hidup kita bermacam-macam profesi yang kita lakoni, tujuan hidup umat Islam adalah mencari ridha Allah. Apa saja yang kita kerjakan, tujuan kita mencari ridha Allah, sehingga pekerjaan itu akan bernilai ibadah. Nah, hanya mengenal masa waktu ini sangat terakhir. Jadi suci dari ada sudah, suci dari haji sudah, menutup aurat supaya umat Islam mampu menutup diri yang aib. Kemudian menghadap kiblat, Islam mengajarkan supaya umat ini hidup dengan satu arah, yaitu mencari ridha Allah. Kemudian yang terakhir adalah mengenal masuk waktu. Ini didikannya apa? Umat Islam ini harus bisa menghargai waktu, jangan disia-siakan waktu. Waktu adalah umur. Kalau kita buang-buang, kita sia-siakan, berarti kita menyia-nyiakan umur yang diberikan Allah. Waktu itu umur. Nah, harus kita pandai menghargai dan menggunakan waktu. Sebab waktu ini tidak akan terulang, ya terus berjalan, tidak akan terulang. Walaupun hari tadi minggu, karena minggu lagi, tapi minggunya bukan minggu yang sudah kita lewati. Nah, jadi didikan ajaran daripada masalah mengenal masa waktu, umat Islam harus pandai menghargai dan menggunakan waktu, sehingga umur yang diberikan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Makanya soal waktu ini penting diperhatikan, karena waktu ini adalah umur, umur adalah kesempatan. Sampai Tuhan dalam Quran bersumpah, wal asri demi masa, itu kan waktu. Saking Tuhan menekankan agar umat Islam ini benar-benar bisa menghargai waktu, menggunakan waktu, mengisi dengan sebaik-baik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mempelajari dari masalah sembahyang lima waktu ini, banyak ajaran-ajaran yang terkandung, banyak hikmah, banyak didikan yang ada di sana. Sehingga bisa dikatakan sembahyang itu kalau bujur-bujur kita kerjakan, bujur-bujur kita pelajari, sembahyang akan mampu membentuk diri manusia yang baik. Diri manusia yang baik. Nah, jadi bukan hanya sembahyang kita kerjakan, tapi kita merasa sembahyang kepentingan kita. Setelah selesai sembahyang, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam sembahyang tadi juga harus kita praktikkan di dalam kehidupan kita.
sehingga sembahyang itu walaupun sudah selesai, tapi kesannya masih berbekas di dalam perilaku sehari-hari. Nah, maka disitulah jatuhan sembahyang itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, kalau orang itu mau mengamalkan dari ajaran-ajaran sembahyang ini. Ya, sepaling ada juga, makanya tiangkah aja penyembahyang. Karena pegawiannya makan kayak itu, artinya baiknya maju, mungkarnya maju juga. Nah, baiknya maju, mungkarnya maju juga. Kenapa? Ia belum mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sembahyang itu. Sembahyangnya, tapi nilai-nilai sembahyang itu belum mampu diamalkannya. Sehingga sembahyangnya akan jago cangkal, tapi kemungkarannya juga merajalela juga. Nah, itu. Nah, sampai di sini dahulu orang-orang kita. Jadi kita tadi membicarakan masalah hikmah nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah sembahyang lima waktu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami sekaligus mengamalkan daripada nilai-nilai sembahyang ini, sehingga sembahyang sebenarnya kita rasakan sebagai kepentingan kita di dalam hidup. Dan dengan sembahyang itu, kalau kita benar kerjakan, akan mampu mencetak manusia menjadi manusia yang baik. Dan di sini la hadrat rasul billahi ma'bul al-fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hajjan marhama wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amran qawlan wa 'amalan salihan. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. أفضل الله Thank you.
Kalau kemarin itu